Langsung sistem ini besok setelah cek sound apa mau ada perubahan atau tetap kayak gini? Ini sudah masuk, sudah positif, sudah begitu ya? Tidak perlu diubah lagi? Belum tentu. Habis cek sound itu bos berangkat ke sumber sewu langsung apa masih? Untuk berangkatnya pemuda gendengan. Jadi masih ketar-ketir ya? Masih ketar-ketir, masih belum ketar-ketir pernah. Ya? Iya. Belum pernah. Oke, lanjut lembur di malam hari ya. Loading subwoofer. Dan ini untuk power-power ya. Untuk hardcase sangat bagus teman-teman. Hardcase power. Oke. Oh itu lo ya, yang tribal itu teman-teman, masih di bagian tribal. Tribal. Oke, kita skip aja ya biar gak terlalu lama gitu ya. Untuk tribal masih dapat satu ya. Bawa berapa masih belum tahu. Oke. Kita skip dulu. Maju. Ya. Ada berapa lendri seperti itu yang dibawa mas? Ada 12. 12 lendri. Yang wisdom? Oh yang ini ada 10. Ini 10. Yang wisdom berapa? 12. Terus yang kotak kecil? 12 juga. Lumayan ya. Lumayan ya mas. Lumayan kaso. Capeknya. Lumayan. Cotot. Yul, kiriman. Lendri 1, 2, 3 masih dapat 8. Oke. Sudah kelelahan. Tapi kalau tim satunya ini terkenalnya tenaga robot. Tenaga robot. Ya Rodi. Landry yang lawas tinggal 2 box di atas truk. Lanjut ke wisdom. Oke. Berapa itu? 6. Ada 14 power. Apa bos? Saya anu bensi aslet dari mata tangan. RDF. Ya. Sudah. Ya. Kita mau bertanya nih, bos. Tata langsung sistem ini besok setelah cek sound apa mau ada perubahan atau tetap kayak gini?
opsinya ada. Jadi ini mungkin opsi pertama. Ada beberapa opsi yang mau saya terapkan di sistem better sumber saya ini. Ada saya tiga sistem berdasarkan tataan, bukan barang ya, barangnya terjama, cuma penataan aja. Penataan yang dulu. Iya, penataan yang dulu. Karena penataan sangat berpengaruh sekali dalam apa? Betul. Keseragaman suara di dunia perkuliahan. Ya, jadi ya mungkin bisa aja nanti kita coba. Jadi mungkin dua atau tiga tataan yang kita coba. Tapi kalau tataan awal ini sudah masuk, sudah positif, sudah begitu ya, tidak perlu diubah lagi. Belum tentu ya. Jadi belum. Saya juga penasaran dengan tataan yang kedua. Oh, begitu. Karena sudah ada. Mungkin besok di awal saya cek soundnya itu middle yang terpasang hanya middle yang di depan ini aja. Jadi atas nggak saya pasang middle dulu. Kenapa? Untuk merubah tataan subwoofer yang ke opsi yang kedua biar nggak bongkar yang. Oh, biar nggak bongkar terus. Ya. Jadi tentunya ya seperti ini dulu nanti. Bertahap. Jadi kita betul-betul coba. Tapi uji cobanya itu sebenarnya setelah Jackson kan di sawah. Iya. Setelah uji cobanya mengubah tataan tetap di sawah. Ya mungkin iya. Tidak kesini lagi. Tidak kesini lagi. Langsung di tempat ya. Nanti dari beberapa opsi itu kita ambil yang terbaik. Maka kalau sudah fit tatanan subwoofernya seperti ini, tidak tahu entah opsi 1, 2 atau 3 yang bagus, kita ambil yang terbaik, baru kita pasang mikrofonnya. Cuman kita kan nanti kebetulan saya dapat jadwalnya pagi di sini, jadi pagi kita nanti gantian sama selain untuk juga acara pengayangan dana. Oh, jadi sampai besok awal sih cek sama awal sih. Oh iya, saya mulai jam 9 sampai duhur, nanti duhur sampai sore mungkin sound lain atau nanti bisa compare dengan sound lain. Kalau anu belum kan, Mas Hengki? Kalima sudah ready, cuman besok kayaknya yang sesi 2 setelah saya. Katanya mau cek sound bareng bos. Ya itu sore ini, jadi kalau menutup waktunya ya mungkin kita kompet-kompet lah. Jadi gak ada salahnya ya. Sama-sama sound itu gak harus selalu betul gini-gini ya. Habis itu berangkat Ibrahim. Ya. Mungkin ya di situ. Habis cek sound itu bos berangkat ke Sumber Sewu langsung apa masih? Untuk berangkatnya kita masih kondisional ya. Jadi hari Minggu, Senin kita ikut penyewa ya, jadi penyewa yang lebih tahu kondisinya di sana seperti apa terkait dengan panitia itu yang berhubungan langsung kan penyewa, bukan sound. Jadi ada tiga elemen ya, jadi panitia berhubungan dengan penyewa, penyewa dengan sound. Sound ini berhubungan dengan panitia kan nggak bisa, karena ada penyewa. Begitu. Jadi kalau ditanya gimana kejelasan itu saya ya sound ini nggak tahu apa-apa. Mana tanya ke penyewa. Penyewa juga nggak tahu apa-apa. Penyewa tanya ke panitia. Maka panitia berhubungan langsung dengan pihak penyewa. Itu seperti itu kan mekanismenya seperti itu. Entah bagaimanapun besok masalah perizinan yang masih katanya masih belum fix atau saya jelas itu juga nggak tahu juga seperti apa ya, kita lihat aja besok juga. Ikutin aja ya. Yang penting dunia audio tetap semangat lah, ada dan tidaknya datang acara ini yang entah nanti seperti apa, tapi ya diusahakan lah. Kerjakan karena ini juga satu juga hiburan, yang kedua juga memeriahkan malam kemenangan, malam takdir bagi umat Islam. Jadi acaranya juga ada acara unsur keagamaan juga. Nah,
selesai tentang coba di spill spill soalnya ini ambil spill lagi tuh nanti aku duluan. Oke, untuk subwoofer ini sudah teman-teman, alhamdulillah ya sudah, tinggal ini satu aja. Oh, apa ada di sini apa masih ada di sana, enggak tahu ya. Kayaknya ini emang udah ada di sini. Atau ditaruh di bawah juga enggak tahu. Nih ya, seperti ini tataan pertama Sriwijaya. Untuk Bos Rino sudah menjelaskan. Sudah mulai. Mas, permisi ya. Sekedar mau bertanya ya tentang Sriwijaya dengan anak apa namanya Mas? Pemuda Gengan. Pemuda Gengan. Pusat. Pusat ya. Pusat Gengan. Tapi ya. Sampean mulai jam berapa sampai di sini? Tadi pagi berangkat dari rumah jam 7 sampai sini jam 8? 9. Jam 9. Nunggu cek soundnya Sriwijaya ya. Ya. Jadi masih ketar-ketir ya? Masih ketar-ketir, belum ketar-ketir pernah. Ya? Iya. Belum pernah. Tahu nah, suaranya. Akrab soalnya ini. Jadi kalau menurut saya, insya Allah tidak kecewa, insya Allah. Insya Allah enggak. Ya. Nah, mulai apa ya? Kelihatannya sudah ngeri. Ngeri. Spek ngeri. Spek glowing. Untuk tahun datang, ya apa Mas? Gimana? Untuk tahun datang. 2025. Ya. Masih belum tahu ini. Belum kan? Tahu ya. Katanya ini kan ke Jepara. Jepara. Oke, mau belum tahu. Nyari-nyari. Masih nyari-nyari dulu ya. Ya, dari pemuda semoga sukses ya. Acaranya semoga lancar dan sehat semua. Ada gangguannya. Amin. Dan juga dari Jember juga Sriwijaya juga selalu sukses. Terima kasih dengan Mas siapa ini? Jepri. Jepri. Konsep 2024 ini seperti apa? Konsep biasa sama kan terkonsep sendiri dari warna-warnanya kan terkonsep sendiri mobil sama kan sama itu hitam sama merah beragam ya terkonsep sendiri. Kalau acara sudah tahu dari apa kalau yang sekarang kan untuk sementara kelihatannya perizinannya kan masih belum turun. Tapi surat edarannya sudah ada. Kemudian tidak ada betelan. Mungkin cuma di hari-hari. Dari surat edarannya itu kan suruh di lapangannya sendiri. Apakah benar info Kemendung sudah ditutup? Ditutup lapangannya. Enggak punya lapangan untuk mendung. Enggak ada lapangan. Jadi satu sama sumber saya. Oke, Mas Jepri, terima kasih infonya. Ya. Semoga selalu sehat ya. Amin. Panjang rezeki ya, panjang umur. Banyak rezeki, lancar segala urusannya ya. Terima kasih, Mas. Ya.